Kitab Ulangan, pasal 7. Israel, umat Allah yang istimewa. Tuhan Allahmu membawa kamu ke negeri yang akan kamu masuki dan memilikinya. Ia mengusir banyak bangsa demi kamu, orang Het, orang Girgash, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 7 bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada kamu. Tuhan Allahmu membuat mereka di bawah kuasamu, dan kamu mengalahkan mereka. Kamu harus membinasakannya. Jangan membuat perjanjian dengan mereka, dan jangan mengasihaninya. Jangan menikah dengan siapapun dari mereka. Jangan biarkan anakmu perempuan kawin dengan anaknya laki-laki. Dan jangan ambil anaknya perempuan untuk anakmu laki-laki. Jika kamu melakukannya, mereka akan menjauhkan anak-anakmu supaya jangan mengikut aku. Kemudian anak-anakmu menyembah berhala lain, dan Tuhan akan sangat marah kepadamu. Ia akan membinasakan kamu dengan segera. Binasakanlah dewa palsu. Inilah yang harus kamu lakukan terhadap bangsa-bangsa itu. Robohkanlah mezbah-mezbah dan tugu-tugu peringatan mereka. Potonglah tiang-tiang asyera mereka dan bakarlah patung-patungnya. Lakukanlah itu karena kamu adalah bangsa Tuhan sendiri. Dari semua bangsa di muka bumi, Tuhan Allahmu telah memilih kamu menjadi umat-Nya, umat yang hanya menjadi milik-Nya. Mengapa Tuhan mengasihi dan memilihmu? Bukan karena kamu bangsa yang terbesar. Kamu adalah yang terkecil jumlahnya. Tetapi Tuhan membawa kamu keluar dari Mesir oleh kuasanya yang besar. Ia membebaskan kamu dari perhambaan. Dia membebaskan kamu dari pengawasan Firaun, Raja Mesir. Tuhan melakukannya karena ia mengasihi kamu, dan dia mau memegang janjinya yang telah dibuatnya kepada nenek moyangmu. Jadi, ketahuilah bahwa Tuhan Allahmu adalah hanya Allah yang dapat kamu percaya kepadanya. Ia mempertahankan perjanjiannya, ia menunjukkan kasihnya dan kebaikannya kepada semua orang yang mengasihi dia dan menaati perintahnya. Ia terus menunjukkan kasihnya dan kebaikannya melalui ribuan keturunan. Tetapi Tuhan menghukum orang yang membencinya. Ia membinasakan mereka. Ia tidak memperlambat hukuman atas orang yang membencinya. Jadi, hati-hatilah menaati perintah, hukum, dan peraturan yang kusampaikan kepadamu hari ini. Jika kamu mendengarkan hukum itu dan hati-hati menaatinya, Tuhan Allahmu memegang perjanjian kasih-Nya kepadamu yang telah dijanjikan kepada nenek moyangmu. Tuhan mengasihi dan memberkatimu. Ia membuat bangsamu berkembang. Ia memberkati anak-anakmu dan ladang-ladangmu dengan banyak hasil panen, anggur baru, dan minyak. Ia memberkati ternakmu dengan banyak anak sapi dan anak domba. Kamu akan menerima semua berkat itu di tanah yang sudah dijanjikannya kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Kamu akan diberkati lebih daripada bangsa-bangsa lain. Setiap suami dan istri mampu mempunyai anak. Lembumu mampu mempunyai anak. Tuhan membebaskan kamu dari semua macam penyakit. Ia tidak membiarkan penyakit yang mengerikan terjadi atas kamu seperti penyakit di Mesir yang telah kamu alami. Tetapi ia membiarkannya kepada musuhmu. Kamu harus membinasakan semua orang dan Tuhan menolong kamu mengalahkannya. Jangan mengasihani mereka dan jangan menyembah berhala-berhalanya. Itu adalah menjadi jerat bagimu yang merusak hidupmu. Tuhan berjanji untuk menolong umat-Nya. Jangan katakan dalam hatimu, bangsa-bangsa itu lebih kuat dari kita. Bagaimana kita dapat mengusirnya? Jangan takut kepada mereka. Ingatlah yang telah diperbuat Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan semua bangsa Mesir. Kamu melihat betapa besarnya kesulitan yang dibuatnya kepada mereka.
Kamu melihat hal-hal yang ajaib yang dilakukan Tuhan, kuasa, dan kekuatannya yang besar untuk membawa kamu keluar dari Mesir. Tuhan Allahmu membuat yang sama kepada semua orang yang kamu takuti. Tuhan Allahmu mengirimkan tabuhan menentang mereka. Ia melakukannya hingga ia membinasakan semua orang yang melarikan diri dan berusaha bersembunyi. Jangan takut kepada mereka, karena Tuhan Allahmu bersamamu. Ia Allah yang besar dan agung. Tuhan Allahmu memaksa bangsa-bangsa itu meninggalkan negerimu berangsur-angsur. Kamu tidak membinasakan mereka semua dalam waktu yang sangat singkat. Jika kamu melakukan itu, binatang-binatang buas terlalu banyak jumlahnya untuk kamu perhatikan. Tuhan Allahmu membiarkan kamu mengalahkan bangsa-bangsa itu. Ia membingungkan mereka dalam peperangan hingga mereka binasa. Ia menolong kamu mengalahkan rajanya. Kamu membunuh mereka, dan dunia lupa bahwa mereka pernah hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan kamu. Kamu membinasakan mereka semuanya. Buanglah patung-patung mereka ke dalam api dan bakarlah itu. Jangan menginginkan perak dan emas yang ada pada patung-patung itu bagi dirimu. Itu seperti jerat bagimu yang akan merusak hidupmu. Tuhan Allahmu membenci berhala. Jangan bawa sesuatu dari berhala yang mengerikan itu ke dalam rumahmu, atau kamu akan binasa sama seperti berhala itu. Perlakukanlah itu seperti hal yang menjijikkan. Berhala-berhala akan binasa.